Guys, kali ini kita kedatangan surat cinta yang kita nanti dari Google Ads, guys. Google Ads atas nama Muhammad Nasiruddin, guys. Jadi gini, guys, ya, kemarin itu saya itu salah nulis alamat itu sampai dua, guys. Yang ini yang pertama alamat saya, terus yang kedua itu alamat yang second line itu loh. Kalau di formulir Google Ads-nya nanti ada yang alamat kedua itu sebenarnya nggak usah diisi, guys. Kalau mau diisi pun diisi dengan tempat yang sama atau mendekati tempat yang sama. Karena apa? Kalau kotanya beda, nanti bingung yang nganterin. Itu yang bikin surat ini terlambat sampai sekitar 1 bulan, guys. Tapi saya akhirnya pergi ke kantor pos, terus saya ngobrol sama Pak Posnya. Alhamdulillah Pak Posnya kok baik. Diomongin bahwasanya, oh atas nama ini mas, ini gitu. Akhirnya Pak Posnya oke. Terus saya suruh balik lagi besok gitu. Besok suruh ke kantor pos lagi. Ternyata diambilin surat ini, ternyata masih ada di kota kabupaten. Diambilin, terus tadi saya ambil dan dikasih deh surat ini. Terus coba kita buka EGCC-nya apa sih? Terus nanti sekalian kita caranya masukin gimana gitu ya. Jadi ada tulisannya tuh remove set edge plus. Jadi yang pinggir-pinggir ini, tepi-tepi pinggir ini kita yang buang dulu. Motornya begitu, takutnya mungkin ada yang cobek-cobek atau gimana. Nah, kayaknya begini aja deh, udah. Ada pinggir versi ya kayaknya. Dikit aja ya. Oke. Sama ini. Sakit lah. Klik akun information, then click very address, stick for enter your pin, ask it address on the right and click submit pin. Thanks the Google AdSense pin. Your pin. Okay, jadi begini guys. Biasanya itu masih ada merah-merah begini pembayaran Anda ini saat ini ditangguhkan karena Anda belum memverifikasi alamat. Oke, pelajari lebih lanjut. Oke, berikutnya masukkan PIN untuk verifikasi alamat. Ini pembayaran tidak saya mana ya? Masukkan PIN itu di mana? Login dulu mungkin ya. Login. Terus. Verifikasikan PIN Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alamat penagihan Anda diverifikasi dengan benar PIN-benar. Oke deh. Tampilannya sih lebih kurang masih sama, guys ya. Cuma ya, coba kita refresh, kita ke beranda. Mesti ada verifikasi, masih begini-begini aja. Ini kayaknya dia lagi koplak, guys. Terus saya verifikasi kok, guys. Tidak. Masuk ke AdSense.